Ne? Halo. Hai guys. Halo, halo. Mbak udah? Oke. Halo. Radio kah? Iyo, radio. Apa kabar? Baik, aku baik. Kamu gimana kabarnya? Puasa enggak? Puasa, alhamdulillah aku puasa. Masih puasa. Buka puasa tadi pakai es belewah sama sama apa ya tadi? Oh ini tahu bakso. Tahu bakso. Aku tadi cerita di PM udah masuk belum sih? Kayaknya. Sumini, Sumini alhamdulillah baik Sumininya. Udah, oh udah masuk ya. Ceritanya udah masuk, iya. Makan beratnya. Aku belum makan berat karena ya Allah, gak kebiasaan habis buka langsung makan. Jadi nanti aja deh. Kalau pas lapar. Mudik enggak? Insya Allah mudik nanti. Lihat JKT-nya liburnya kapan. Kalian mudik enggak? Mudik kemana? Coba dong ceritain pengalaman mudik kalian. Kangen Zoya enggak? Ih, kangen banget. Tadi aku chat Zoya, gimana? Di sana lancar nggak? Kata dia. Iya, Ci, alhamdulillah gitu. Boyolali, mulai Jogja, Lampung. Coba nih komen kalian kemana? Klaten. Lampung, ih banyak banget Lampung ya. Tulung Agung, Surabaya. Jogja, Palembang,
Magelang, Tegal, Pekanbaru, Kebumen. Kebumen. Palembang, Kediri, Cilacap, Karawang, Pati. Oh, Pati. Indramayu, Kebumen, Cianjur, Kaltim, Madura, Ngawi, Wonosobo. Ah, Wonosobo, aku kangen deh sana. Malaysia. Oh, Malaysia seru banget. Singkawang. Hah, Singkawang tuh Kalimantan bukan sih? Atau Sulawesi ya? Palu. Jauh banget Sulawesi. Bandung, Bekasi, baik banget sih. Seru banget. Pantai ke Kebumen, insya Allah besok ke Pantai Menganti. Aku udah lama banget gak ke Kebumen, sumpah. Karena emang udah gak ada siapa-siapa di sana. Udah gak ada orang lagi, nggak ada keluarga. Kapan mudik? Kapannya belum tahu. Bingung. Tapi aku kangen ini sih, kangen kucing-kucing aku. Nanti nggak sabar ketemu mereka. Tahu Sumbawa nggak? Sumbawa tahu, Sumbawa itu mana ya? Sumbawa itu apa? Sumatera atau apa? Sumatera atau Kalimantan atau Sulawesi? Borneo, Sumbawa. Jadi itu ngomongin Sumbawa, aku jadi keinget. Ini random aja sih. Dulu tuh waktu aku sekolah di SMP, nama kelas aku tuh ya nama-nama pulau ya, pulau di Indonesia kalau nggak salah. Jadi waktu aku kelas 7, itu nama kelasnya itu Andalas, Enggano, sama Borneo kalau nggak salah. Andalas, Borneo, Enggano. Itu 7A, 7B, 7C. Nah, Sumbawa itu tuh nama kelas, kakak kelas aku yang di atas. Sumbawa, ada apa lagi gitu, aku lupa. Gitu deh, makanya waktu aku baca Sumbawa, aku ingat itu nama kelas dulu di sekolah aku. Bagi THR. Boleh. Best Borneo. Iya, aku pengen deh ke Borneo. Enggano di mana ya Enggano? Dulu sumpah apa ya namanya? Andalas, Borneo. Enggano. Terus kalau waktu aku kelas 10 itu, SMA-nya tuh nama benua. Aku waktu itu 10A. Asia, 10 Asia. Jadi Asia, Pasifik, sama apa gitu aku lupa. Kuliah nggak ada libur. Emang iya? Kok seru banget? Iya. Nah, waktu aku SD, jadi itu emang gimana ya sekolah aku tuh emang namanya emang aneh. Nama-nama kelasnya itu beda gitu. Waktu aku SD itu nama-nama ini penemu penemu sesuatu gitu. Aku waktu itu kelas 3 tuh namanya 3 Alexander Graham Bell. Ada juga kelas 3 apa ya? Alexander Graham Bell. Aku lupa lagi. Aku harus baca-baca dulu penemu-penemu itu. Terus kelas 4 itu aku namanya 4 Samratulangi. Kelas 5 itu aku kelas 5 Ahmad Dahlan. Kelas 6 itu Fathahilah, kalau nggak salah. Nama kelasnya emang pakai nama-nama kayak gitu. Masih ingat ya aku. Jadi itu ada Alexander Graham Bell, terus Thomas Alva Edison,
lagi ya, ada 4 kelas tapi namanya lupa, aku ingatnya cuma itu. Cici SD aku belum lahir, emang iya. Aduh, aku merasa tua ya. Minta THR boleh, denger-denger Gracia nginep. Enggak tahu, Gracia pengen nginep sini tapi nggak nginep-nginep dia. Aku udah lama banget nggak nginep rumah Gracia juga. Cici kenapa nangis? Nangis? Nangis apa? Oh, yang di JKT TV itu ya. Aduh, itu sangat memalukan sih. Tapi nggak tahu, tiba-tiba aja aku nangis. Tapi kan emang dari dulu kan aku sebenarnya tuh takut tinggi. Nah, udah lama aku tuh nggak naik gondola, udah lama aku tuh nggak naik kayak gitu deh. Nah, jadi tuh waktu sekali naik tuh takutnya tuh takut panik gitu. Belum ada penyesuaian lagi sama yang kayak gitu-gitu, jadi agak takut. Karena kan kalau gondola itu kan emang kecil gitu kan, maksudnya tempatnya nggak gede. Terus aku tuh mikirnya tuh kayak tipis banget gitu loh, cuman kotak. Ya walaupun aku tahu itu aman, cuman tuh aku mikirnya tetap itu tuh nggak napak ke bawah, dan itu tuh terus naik, terus naik, terus naik. Itu tuh nggak tahu ya, mungkin buat orang-orang yang takut tinggi tuh pasti tahu rasanya. Tetap aja aku rasa kayak itu nggak aman gitu, padahal sebenarnya aman. Dan udah lama banget aku nggak naik gondola dan semacamnya, kayak kemudi putar apa sih itu yang itu kayak gitu kan. Jadi aku emang agak takut sih kalau sama hal-hal yang berbau tinggi dan kayak gitu lah. Kadang aja aku di mall itu aku takut, di mall aja aku nggak mau deket-deket kaca gitu buat ngeliat ke bawah. Karena apa? Karena menurut aku tuh tipis gitu, dan kemungkinan buat amit-amit jatuh atau apa tuh ya ada gitu. Nah, itu yang bikin aku merinding. Lemes kakinya. Iya. Lemes. Takut sih. Sebenarnya takutnya ya karena udah lama nggak naik aja. Jadi pas naik itu kayak belum prepare apa-apa, jadi langsung kaget. Dan itu tinggi banget kan naiknya, jadi ya agak shock aja. Selain takut tinggi, takut apa lagi? Selain tinggi, sejauh ini yang masih takut sampai sekarang, kayaknya tinggi deh. Yang lain-lain masih bisa agak ditoleransi. Lift FX bukannya kaca. Iya, lift FX kaca. Cuman FX-nya nggak terlalu tinggi. FX tuh masih ya standar lah ya gitu, dan FX kan nggak terlalu langsung apa ya, lantainya tuh nggak langsung kelihatan ke bawah gitu kan, kayak ada F2-nya tuh kepotong, F3-nya juga ada lantai lagi, jadi itu pas naik kayak santai, nggak begitu kerasa. Kalian kalau tahu mau di Jakarta pas Senayan City itu aku takut, Senayan City. Terus dulu sering ke Mall Taman Anggrek. Nah, itu yang liftnya tuh bener-bener bening. Terus nggak ada apapun. Nah, itu agak takut. Buaya takut gak sih? Kalian ini bener-bener ya. Pertanyaannya. Buaya. Udah gak takut gelap kah? Enggak.
gelap udah nggak takut. Kalau gelap itu sebenarnya setelah aku pikir-pikir bukan takut sih, cuman dulu tuh sempat ada apa ya, pengalaman gak enak gitu, jadi agak sedikit trauma gitu sama gelap, sama hal-hal yang aku tuh gak bisa lihat gitu di sekitar. Tapi makin kesini makin gak apa-apa, jadi menurut aku, oh dulu tuh mungkin karena aku punya pengalaman gak enak kali ya, jadi aku takut. Nah gitu, jadi saya gak takut lagi. Kalau sama petir takut gak sih? Enggak. Perosotan FX pernah naik gak sih? Pernah. Aku pernah naik perosotan FX. Jadi itu ini fun fact ya. Aku itu pernah ke FX sebelum ada teater JKT48. Aku tuh pernah ke FX tahun 2011. Waktu udah disampul. Jadi waktu itu kan gak disampul, terus ada karantina kayak gitu kan. Nah jadi itu meet and greetnya itu tuh di FX, di lobby F1 gitu, terus suruh naik prosotan FX kayak gitu kan. Jadi aku udah pernah ke FX dulu sebelum ada TFL GKT dan yang lain-lain. Dulu masih sepi banget. Terus waktu udah masuk JKT gitu-gitu, kayak baru ngeh gitu. Loh kan dulu aku gak disambung kan di sini ya gitu, di bawah gitu. Sepuh FX. Iya nih sepuh FX. Udah dapet spill ternyata dari lama. Bakal ke FX full. Aduh. Cici Gatsam tahun berapa? Aku tahun 2011. Kapan ke Medan? Belum tahu ke Medan lagi. Udah berjodoh dengan FX. Iya, bener. Ngantuk kah? Enggak, guys, enggak ngantuk. Bentar lagi lebaran THR cair. Alhamdulillah. Semoga dapat banyak THR. Besok video call lagi. Iya cepet banget ya. Besok udah video call aja. Aku kayak ngerasa, wow cepet banget. Tapi kan soalnya emang mau lebaran kan. Jadi hari liburnya tuh ke potong gitu. Jadi mohon maaf ya kalau agak mepet. Aku nggak ngerasa sih. Tiba-tiba besok video call aja. Terus cepet banget lagi itunya. Sold outnya, makasih banyak. Siapa yang dapat?
Terus sebentar lagi ini meet and greet. Enaknya pakai baju apa ya? Kalian janjian dong pakai baju itu, birthday t-shirt. Apa aku pakai juga ya? Tapi kan tuh udah lama, Oktober. Udah lama banget. Tapi aku kayak pengen lihat birthday t-shirt. Aku siapa yang pakai di tempat yang besar kayak gitu kayak hahaha ketahuan nih kalian gitu. Baju partai. Banyak banget loh. Makanya aku pengen lihat kayak wow, nanti bakal ada yang pakai nggak ya. Tapi jangan jangan fix dulu ya, nanti kita omongin lagi, siapa tahu aku berubah pikiran. Nanti kita omongin lagi deh di next showroom kalau mau janjian. Gimana perasaannya gak sih main film? Seneng dong, aku ikut seneng. Karena kan emang dia pengen main film kan. Jadi ya, bagus lah. Ada film yang apa dia bisa peranin gitu. Semoga semakin banyak film ke depannya. Saya seneng lah pokoknya kalau temen-temen aku pada dapet apa yang dia suka. Bagus lah, keren. Saya bangga. Cici nggak mau main film. Semakin aku besar, mungkin ini banyak orang juga sih yang nanya sebenarnya kok. Kamu nggak main film kok, ini main film kok kamu nggak. Tapi semakin aku besar, aku makin ngerasa mungkin kalau film itu bukan suatu hal yang jadi fokus aku gitu. Jadi apa ya, aku nggak mau memaksakan kalau akunya nggak nyaman, akunya nggak rasa tertarik. Daripada nggak maksimal gitu kan, aku mending mencoba hal lain yang aku bisa jauh lebih semangat gitu. Tapi kalau emang dapat kesempatan nanti ya, aku juga nggak menutup ini sih, nggak menutup rezeki dan nggak menutup kemungkinan gitu. Cuman kan ya, mungkin bukannya seutuhnya passion di film gitu. Oh, kayak anak-anak kayak Z, siapa ya, Gracia, Katrin, siapa lagi sih? Ya, anak-anak yang baru gitu kan mungkin dia masih lebih suka explore film. Kalau aku mungkin lebih suka explore yang lain, cuman kalau dapet kesempatannya, alhamdulillah. Gitu deh. Adele, iya bener. Kristi, ya kayaknya Kristi suka film juga sih. Freya, kayak gitu. Cuman ya tetap lagi kan kita nggak tahu ya jalan kedepannya gimana nanti. Shani passionnya apa? Kalau aku sekarang
Yang pertama masih di JKT, jadi pengen memaksimalkan aja apa yang udah aku dapat di sini dan apa yang belum aku dapat di JKT. Terus, aku tuh lebih suka bisnis gitu. Terus yang belajar-belajar kayak aku tuh kemarin lagi searching ya kayak tentang bisnis lah, aku lebih suka. Bisnis terus yang lebih ke talk show kayak gitu. Clothing line, terus berbagi inspirasi gitu. Business woman, ya amin. Aku pengennya sih begitu. Bisnis, terus jadi public figure, content creator, kayak gitu. Aku senang sih. Berbagi a day in my life, berbagi keseharian, terus ngasih ngasih spill ini itu gitu. Jadi iklan ya, aku lebih tertarik iklan, endorse seperti itu. YouTube ya mungkin. Content creator ya. Podcast ya, aku juga suka podcast atau semacam itu. Gak mau nerusin bisnis om papa. Bisnis papa itu agak ini ya, agak jauh dari hal yang aku tahu gitu. Maksudnya, dan menurut aku itu mungkin cocok buat kakak atau adik aku. Kayak bisnis yang cowok banget itu kalau papa aku tuh. Dan aku agak agak jauh lah pengetahuannya tentang itu, aku nggak tahu. Bukannya nggak tahu, nggak paham. Kudu belajar banget. Iya, kudu belajar banget. Laki katanya. Iya, laki banget. Saham. Nah, ya itu aku juga tertarik tuh kayak saham, terus investasi, terus bisnis ekspor, impor kayak gitu. Aku tuh tertariknya kayak gitu. Pengen sih aku belajar, tapi nanti deh. Insya Allah ya. Beli saham. Aku belum tahu cara ini sih, main saham gitu-gitu. Nanti aku belajar dulu ya. Dagang sendiri minat gak? Minat dong. Punya bisnis sendiri malah jauh lebih bagus sebetulnya. F&B, iya F&B bagus. Bikin kafe, ih seru banget. Pengen deh. Reksadana dulu buat awal-awal. Yes, betul. Reksadana. Udah sempat cari-cari juga sih kayak reksadana, kayak obligasi pemerintah yang gitu-gitu yang sudah terjamin gitu tuh sebenarnya udah cari beberapa. Cuman nanti kita cari. Properti lah. Properti sebenarnya good lah. Properti mah begitu deh. Tapi bagus sih.
jadi ibu-ibu kos. Mau loh aku. Gak apa-apa lah aku kalau punya kos atau punya apa gitu, aku mau. Apapun deh aku mau lah kalau bisnis. Butik, nah butik juga kayak brand fashion. Suka. WO, WO itu apa? Wedding Organizer. Aku pengen deh. Kenapa ya aku pengen semua? Dulu tuh aku sempet pengen join EO gitu loh guys. Dulu ya sebelum JKT maksudnya. Aku seneng kayak, wah wow, kayaknya seru juga nih kalau kita bisa bikin-bikin event atau apa gitu. Seru deh. Cuma susah ya EO, WO dan EO. Benar juga. Borong aja semua sih. Iya dong, namanya masih muda mah nggak apa-apa, kita punya banyak apa ya, banyak imajinasi gitu ya. Itu kan misalnya kayak hal-hal yang aku bayangkan aja, ini siapa tahu beneran ke ini tercapai. Toko kue tradisional. Toko kue tradisional. Toko oleh-oleh. Nanti kayak itu dong, Kak Ika. Bismillah aja. Yes. Jaga toko. Iya, jaga toko boleh. Gabung e-sport. Aku gak bisa main game. Gimana dong? Toko emas. Gimana ya toko emas? Oh, jadi BBA. Amin ya, semoga nanti JKT jadi satu yang berhubungan dengan e-sport. Eh, udah kan kita Free Fire. Free Fire kan game juga. Free Fire. Es terus. Es kopi. Itu deh. Pokoknya aku pengen mencoba sesuatu yang aku suka, tapi aku juga nggak beban gitu menjalaninya. Karena kadang tuh kalau udah umur gede gini semakin ngerti kan kalau ngejalanin sesuatu hal yang sebenarnya kita terpaksa tuh nggak enak. Ya emang aku suka nih, aku mau belajar, aku enjoy. Jadi penulis buku. Ini aku nggak tahu deh tahap-tahapnya buat jadi penulis buku tuh gimana sih. Karena aku tuh nggak bisa merangkai kata-kata yang bagus itu kalau buat diketik gimana ya, step-stepnya tuh apa gitu, kayak saya nggak tahu. Bisnis kambing. Bisnis kambing, tapi bisnis kayak gitu bagus tau. Bisnis apa sih itu namanya, peternakan, eh
Ya, kayak ada kambing, sapi, lele. Nah, itu sebenarnya banyak juga loh. Ternak, iya kayak ternak itu. Itu mah good itu. Sebenarnya setelah aku lihat-lihat tuh impor itu tuh juga sangat menguntungkan loh. Bukan sangat menguntungkan ya, maksudnya banyak yang dari ini Indonesia yang bisa di ekspor ya, ekspor nih, ekspor gitu, masih kita ekspor keluar. Ya sebenarnya tuh kayak bahan bakunya tuh di Indonesia tuh banyak gitu, kayak rotan atau apa. Pohon pisang ini itu yang bisa dijadiin sesuatu. Ekspor guys, mah bukan impor. Rempah-rempah, iya rempah-rempah. Ekspor buaya ke Jepang. Gimana ya? Kenapa nggak kuliah bisnis sih? Itu dia. Dulu tuh sebenarnya pilihan aku juga pengen bisnis, antara bisnis atau ilkom. Enggak sih, dulu tuh aku pengen psikologi juga sebetulnya, dan bahasa. Itu banyaknya, pokoknya dulu tuh aku pengen banyak jurusan kuliah, cuman aku kan milih sesuai dengan apa yang aku butuhkan pada saat itu. Nah, jadi menurut aku waktu itu ilmu komunikasi adalah jurusan yang paling tepat. Karena ya kan masih di JKT juga, terus menurut aku sembari belajar, sembari dapat ilmu, sembari dipraktekkan di JKT, menurut aku itu apa ya, seimbang lah gitu, worth it lah. Jadi aku dapat ilmunya dari perkuliahan, terus aku aplikasinya di JKT. Jadi kayak belajar sambil kayak learning by doing gitu loh. Ilkom berguna di JKT. Iya, ilkom berguna dan apa ya, sama sih gitu loh maksudnya. Sama kayak JKT juga. Punya rekomendasi jurusan nggak? Kamu sukanya apa? Under pressure nggak waktu ambil ilkom? Enggak. Karena ilkom tuh seru banget. Sumpah deh, ilkom tuh seru banget. Kayak, aku nggak nyesel sih aku ambil ilkom. Yang kadang orang tuh ngomong, iya ilkom gampang, gini, gini, gini. Gampang, tapi kalau bisa maksimal tuh kan juga sebenarnya sangat menyenangkan. Ilkom tuh waktu aku kuliah dulu belajar IO, terus belajar apa ya, karena kita kebanyakan presentasi kan, kita tuh presentasi mulu, jadi itu banyak banget bikin PowerPoint, terus bikin apa sih namanya, kayak poster, kayak gitu-gitu tuh belajar bikin poster, bikin CV, terus bikin kayak press release, bahkan kayak gitu-gitu kita dikasih tahu press release. Apalagi ya, banyak tuh ya pokoknya. Bikin iklan, ya iklan tuh juga bikin iklan. Terus waktu itu aku tuh ada kelas radio, ada kelas TV, apa sih namanya, kelas TV itu ya, jadi kita tuh belajar gimana caranya megang kamera,
nyemboh di TV kayak gitu-gitu. Kita bikin talk show, bikin stripnya, terus kita bikin event. Waktu itu tuh sempat bikin event. Kalau buat UTS itu event kelompok, tapi kalau buat UAS itu event angkatan kayak gitu. Terus kita jadi panitianya, kita nyiapin semuanya sendiri. Itu seru banget sih. Dulu waktu aku pikir-pikir waktu masih kuliah, ya ternyata capek juga ya gitu. Tapi setelah selesai kuliah tuh ngerasa kayak wow, ternyata ilkom tuh seru banget. Jadi tim kreatif, iya jadi tim kreatif gitu. Banyak praktikum, iya banyak praktikum. Terus ada table manner juga. Jadi waktu itu kita ada ujian table manner. Nah, table mannernya itu kita benar-benar pakai baju rapi, yang pakai baju jas kayak gitu. Yang cowok, yang cewek itu pakai rok span hitam, pakai heels, pakai jas juga, pakai kemeja putih. Terus habis itu kita itu UAS-nya dulu praktek ke hotel bintang 5 kayak gitu loh. Jadi itu kayak emang kampusnya nyediain hotel, tapi ya kita tetap harus nambah lagi biayanya cuma buat UAS itu. Cuma di situ kita praktek table manner yang benar gimana, dan kita makan di situ, seru banget. Kita makan bareng di situ, jadi rame-rame ketemu teman angkatan. Ujiannya kayak gitu. Makan-makan, iya makan-makan tapi sambil belajar table manner. Seru banget. Bikin event, terus kita ke TV-TV juga, kunjungan ke TV, wawancara orang TV gitu. Jadi aku dulu pernah ke Trans TV ngerjain tugas. Biasanya kan JKT ya, cuman ini waktu kuliah ke sana sebagai mahasiswa gitu. Trans TV aku pernah ke TV One. Terus ke MNC pernah. Ngerjain tugas di sana, wawancarain produsernya lah, siapanya lah, ini lah, itu gitu. Seru. Jadi kadang nggak cuman di depan layar, cuma kadang gara-gara kuliah jadi tahu itu, oh di belakang layar tuh kayak gini, kayak orang-orang TV itu kan ada yang sebagai apa, oh itu tuh kerjanya begini gitu. Seru, seru. Kalian harus coba. Jadi ngomongin kuliah, seru banget kuliahnya. Iya seru banget, seru kok. Jadi terus waktu itu kan ada event yang apa, bikin acara gitu kan buat ujian. Nah itu ujiannya begitu tuh, bikin acara. Jadi waktu itu aku tim bagian tim acara. Divisi acara. Terus waktu itu aku kan bikin, angkatan aku bikin acara gitu di salah satu mall di Jakarta. Jadi waktu itu kita yang approach ke mallnya, kita ke mallnya, kita bawa proposal kayak gitu gitu deh pokoknya, bolak-balik sana sini. Acara apa sih? Apa ya, aku lupa sih dulu namanya. Tim humas, iya humas divisi acara. Apakah introvert cocok masuk Ilkom? Aku introvert juga. Aku masuk Ilkom. Ih, dapat boneka. Thank you, Kakak Dek. Hai, Kakak Dek. Thank you.
Apa kabar, kakak adik? Kangen sekali deh. Mas ya, kak? Mas. Makasih, kakak adik. MBTI terakhir apa? MBTI terakhir I. ISFJ apa ya? Lupa. Udah berubah ya ceritanya, extrovert. Oh, yang waktu itu ya aku sempat cuman waktu itu tuh extrovert sama introvertnya tuh gak beda jauh, kayak ambivert gitu loh. Aku kayak 54 sama 50 gitu, kayak 54 sama 5 berapa, yaitu sebenernya extrovertnya lebih kecil. Kamu tau aku cek lagi berapa itu, aku jadi I. Berubah, iya, emang 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 itu bisa berubah kalau gitu. Ambivert berarti. Nah, sekarang I. Ini lebih banyak dibanding E. Mungkin dalamnya I, cuman karena sering bertemu orang ya, dan pekerjaan saya dan JKT kan mengharuskan kita buat ketemu orang-orang, jadi kayak belajarlah dari situ. Emang bisa ngaruh gitu ya? Gak berarti. Gak tau sih, menurut aku ngaruh sih. Menurut kalian gimana? Cici kesulitan gak menyeimbanginya? Kadang tuh. Kesulitan gak? Kesulitan enggak ya? Bingung sih jawabnya kesulitan apa enggak. Tergantung, ini banyak yang jawab tergantung. Bener sih, tergantung sih. Tergantung kalau emang apa ya, aku melihatnya misal nih, berarti kan yang imbanginnya sama JKT dan mungkin apa tuntutan dari sekitar gitu, bukan itu kan sih sebenarnya, lebih ke ya memang beginilah cara kerjanya gitu kan, kayak misalnya JKT atau gimana ya, mungkin awalnya agak susah penyesuaiannya itu susah, tapi makin kesini ya semakin ngerti celahnya aja gitu loh. Misal celah dalam artian yang bagus ya, misal oh berarti kalau kayak gini tuh harus seperti ini, kalau kayak gini tuh harus seperti ini gitu, bisa menyesuaikan, lebih
bisa menyesuaikan aja sih. Belajar menyesuaikan dengan siapa kita ketemu, dengan siapa kita bicara, dan lagi gimana kondisinya, kayak gitu. Belajar beradaptasi. Iya, belajar beradaptasi. Berusaha profesional. Iya. Sebenarnya itu kan salah satu profesionalitas kerja juga menurut aku. Sebenarnya nggak cuma di JKT48 aja sih. Dimanapun juga. Kayak gitu. Gitu. Mau kita introvert atau extrovert ya harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lah. Misal, tapi ini misal dari sisi aku aja ya kan aku introvert gitu. Tapi mungkin di JKT kan mengharuskan aku buat ketemu banyak orang, terus ya perform sana sini gitu, terus ngobrol sama orang, ketemu ini, ketemu itu gitu. Jadi ya kayak mau nggak mau itu part of salah satu kerjaan yang emang harus aku lakuin gitu. Even sebenarnya dalam hati aku kayak, aduh aku capek, aku kayak gimana gitu. Cuman ya kalau emang kita sebenarnya belajar ya sebenarnya bisa. Nah, iya, profesionalitas kerja. Betul. Profesionalitas kerja aja. Dan yang apa? Yang bisa mengerti nih diri kita kayak gimana, yang kita pengen dimengerti seperti apa itu kan harusnya nggak harus minta validasi dari semua orang gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Kayak kita nggak bisa juga minta semua orang buat ngertiin tentang kita gimana gitu. Dan menurut aku kayak aku juga nggak bisa sih nunjukin aku yang misal 100%-nya gitu ke semua orang gitu. Jadi pintar-pintar kita aja sih kayak mau berbagi berapa persen porsi diri kita ke orang lain dan ke siapa. Mungkin yang tahu kita kayak gimana ya. Ya kita bisa pilih lah gitu. Kalian juga bisa pilih siapa aja orang yang mau kalian percaya dan bisa kalian merasa tenang, aman, dan nyaman gitu. Menunjukkan sisi diri kalian yang lain misalnya. Pintar-pintar menempatkan diri. Nah, itu benar juga tuh, kata Kak Arham. Nakarnya gimana, Cik? Nakarnya gimana? Gak tau ya, tapi kalau aku tuh tipe orang yang suka membagi-bagi apa ya, bagian gitu. Misal kalau aku di JKT48, ya udah gitu. Aku memberikan misal 50% diriku di JKT48. Maksudnya aku menunjukkan diri aku 50%. Itu misal ya. Tapi gimana caranya dalam 50% itu aku juga harus bisa 100% dalamnya gitu. Karena yang tahu diri aku 100% mungkin itu ya sebenarnya keluarga aku gitu, teman-teman terdekat aku, terus mungkin temen aku yang udah dari aku kecil gitu, yang mereka udah mengenal aku tuh bukan cuman baiknya doang, tapi udah tahu oh dia baik buruknya gimana gitu, udah ngeliat tingkah aku, sikap dan lain-lain tuh dari berbagai macam sisi gitu. Dan misal kalau ke temen kuliah mau kayak gimana kayak gitu. Tapi gimana caranya dengan porsi yang kita berikan itu kita juga harus bisa maksimal. Karena nggak ada salah juga sih menurut aku kalau kita membagi-bagi berapa porsi yang ingin kita tunjukkan ke semua orang.
Nah, kan enggak, menurut aku enggak perlu juga lah semua orang harus tahu 100% tentang diri aku, diri kita. Capek juga kalau semua orang harus tahu semua. Maksudnya kayak, kayak susah ke depannya. Tapi maksudnya aku seneng sih ketemu sama apa kalian gitu ya, kayak transnya jadi 48 yang udah lama gitu. Kayak kalian tuh bisa menerima aku yang seperti ini gitu. Ngerti gak sih? Walaupun kadang orang lain ngeliat aku yang jarang ketemu, aku gimana, oh iya Shani kan begini, 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 begini. Tapi kadang kalian tuh bisa ngeliat sisi aku dari yang lain gitu. Ngerti aku tuh orang kayak gimana. Terus bisa kayak cara pikir aku gimana, walaupun sebenarnya nggak apa yang nggak terlalu banyak bisa expose juga, cuman kalian tuh berusaha buat ngerti kayak wow keren sih itu. Aku merasa kayak aku diterima dengan diri aku yang seperti ini, jadi aku nggak perlu jadi orang lain, walaupun nggak perlu berpura-pura buat apa ya, berusaha buat menyenangkan orang lain gitu. Menyenangkan orang lain sih iya sih sebenarnya, cuman ya dalam skala dan dalam cakupan yang aku bisa aja. Kami menerima kamu apa adanya sih. Terima kasih ya, saya suka ini, thank you loh. Karena kayak sumpah sih kalian terbaik banget sih, aku tuh nggak perlu effort gitu, maksudnya ya udah aku gini, aku emang begini, tapi aku tetap berusaha buat jadi yang terbaik. Tapi jangan suruh aku buat jadi orang lain karena aku nggak bisa. Nah, kalian tuh paham gitu, aku tuh dia emang orangnya seperti ini. Seperti itu dalam artian karakternya. Bukan berarti seperti ini yang kayak batu gak mau dikasih tahu gitu. Ah, gimana sih ngomongnya? Bingung deh. Nah, kalian tuh paham gitu kalau karakter setiap orang tuh beda-beda. Karakter masing-masing itu beda. Even kita dalam satu grup yang sama, cuman tuh kalau setiap orang punya karakter yang beda gitu, tuh kalian tuh bisa paham gitu. Gak cuman aku doang ya, tapi kalian juga bisa paham karakter member lain, terus bisa nerima mereka. Wah, itu good lah, bagus. Memahami satu sama lain. Iya, benar banget. Apa itu? Cici nggak boleh berubah ya. Kalau aku berubah, kan aku berubah menjadi diri aku yang baru. Aku bukan berubah jadi orang lain. Paham nggak maksudnya? Sebenarnya kalau ditanya berubah apa enggak, sebenarnya dari dulu aku berubah sih. Setiap saat sih aku berubah sih. Kalau nggak berubah malah aku kayak merasa stuck gitu. Kok kamu gini-gini aja? Gitu nggak sih? Berubah jadi Power Ranger. Aku kuning dong. Power Ranger.
Kok diem? Oke, komen. Sahur pakai apa? Apa ya, aku bingung deh. Tadi kayaknya aku udah beli makanan sih. Nangis. Enggak, nangis. Nangis apa? Oke, tidak menangis. Aku enggak nangis, guys. Belum mantep, belum. Yes. Jam berapa sih? Oh my God, sudah jam 10. Oke, aku harus sudahi seperti showroom hari ini. Makasih ya guys, tadi aku cuma pengen iseng aja. Dan showroom aku bingung lah ini ngapain. Jadi ya udah. Bisa kita video call. Event Ramadan lagi kapan? Kamu belum tahu event Ramadan lagi? Jadi secepatnya ya di update di official. Halo. Iseng berujung curhat. Iya ih. Aduh aku dia malu. Terima kasih Kang Sayur. Kang Sayur thank you. Siapa tuh Kang Sayur? Lucu banget namanya Kang Sayur. Makasih, give ya, kemas. Terima kasih ya semuanya. Aku bacain ini dulu deh. Apa? Like ranking. Kakak adik, makasih. Kakak adik, thank you give ya juga. Sehat-sehat ya, Kak. Ada FDXABR. Thank you FDXABR. Makasih Aryo. Makasih Charmeshani sama-sama Kak Aryo. Ria Jusel. Thank you Kak Rio. Minta THR. Aduh, Cariska, makasih. Kucing Abu-abu, terima kasih. Bubble Tea, makasih. Fauzi, thank you. Moscato. Hasro, Wivina, makasih. Via, makasih. Dwi, Talishani, makasih. Shelly Wahyuni, makasih. Osagia, makasih. Today is my birthday. Happy birthday, kucing abu. Sehat selalu, semoga apa yang kamu inginkan tercapai. Amin. Rafli, makasih. Diko, makasih. Lia Ulfa, thank you. Ketut Andika Gunawan, thank you. Cimi Keren, makasih. Edit Edit Tetra, makasih. Ilham Arif, thank you. Kim Brio, thank you. Putri Nabila, Kak Igi, Andi Wijaya, Dewi Mende, Denny, makasih Kak. Indah SFR, keren. Keren banget tuh. Keren banget. Esda, thank you. Tifka, thank you. Jennifer Monica, thank you. Semuanya, makasih. Makasih juga giftnya buat semuanya. Kang Sayur dan Kakak Adik Kucing Abobo, makasih giftnya. See you next showroom. Dadah. Ditunggu di Slap Show. Secepatnya ya, nanti ke sana. Dadah.